إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكسوغا دو بلاح لا مكسوغا دو بلاح حديث yang ketujuh ataupun حديث yang ke-287 لا wudu mengampunkan dosa لا wudu menjadi penyebab kepada pengampunan dosa وأنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ولفظه للبخاري ني حديث عثمان حديث عثمان رضي الله عنه ni hadis yang paling sahih berkenaan wudu. Asahul hadis fil wudu. Hadis yang paling sahih berkenaan wudu hadis inilah. Wa ahsan syai' di hadis yang terbaik berkenaan wudu hadis ini. Hadis yang mula-mula kita baca balik ni, hadis yang ketujuh. Hadisnya riwayat daripada Uthman radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Uthman radhiyallahu anhu merupakan menantu Rasulullah. Bahkan beliau Zunnurain. Dua orang anak Nabi yang nikah. Nikah sore mati, nikah pula. Mati pula. Nabi kata kalau ada sore lagi aku kahwin ke kamu sore lagi. Kalau ada sore lagi lah. Tapi tak ada lah anak Nabi. Dua orang itu. Tapi Syiah dia tuduh Uthman ni Yahudi. Syiah dia tuduh Uthman ni Yahudi. Bagak Syiah lah. Tak ke Nabi ambil Yahudi di Natu pula dengan sahabat. Ha, jadi Uthman ni jasa dia. Siapa orang panggil Mushaf Uthmani. Quran ni Mushaf Uthmani. Sebab Quran ni disaling di zaman Uthman. Ini Mushaf. Jadi hantar ke bandar-bandar besar. Dan semua Quran-Quran lain dibakar dan dihapus ke belakang. Sehingga Quran ni sahaja. Zaman Uthman lah zaman kegemilangan Islam ni. Fastaghladha fastawa ala suki yujibu zurra'a liyaghidha bihumul kufar. Zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dah. Dia tiga orang inilah sahabat yang selalu Nabi sebut. Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman. Abu Bakar, Umar, Uthman. Dah. Jadi Uthman dua hadis riwayat terbaik lah. Pertama hadis berkenaan wudu, yang kedua hadis berkenaan Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi dalam hadis ni Uthman tunjuk kepada sahabat dan tabi'in cara wuduk Rasulullah. Dalam hadis ni Uthman tunjuk kepada sahabat dan tabi'in cara wuduk Rasulullah. Macam mana cara wuduk Rasulullah? Ni cara dia. Ni cara dia dah. Daripadanya, daripada Uthman radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berwuduk. Dia berwuduk, dia minta air untuk berwuduk. Dia minta air dalam bekah. Dalam bekah. Bekah kecil lah. Bekah besar lah, bekah kecil. Biasalah. Cetung lah. Lalu, fa'afraga ala yadaihi salasan. Tengok mulai ni dah. Inilah cara wuduk Rasulullah. Tengok mulai. Dia sebenarnya, ada beberapa orang sahabat ia buat demonstrasi cara wuduk Nabi ni. Ali ada hadis dia.
Dah, bahkan sahabat lain pun ada. Jadi hak masyhur sekali, hak sahih sekali Uthman lah. Jadi Uthman minta air untuk berwuduk. Tengok, Uthman ambil air, kamu dia tuai kata air dia atas tangan kanan dia. Dia pun basuh tangan kanan dia. Berdua lah. Hal. Dia ambil air, dia tuai atas tangan kanan dia pun basuh. Hal. Fa'afraga annahu tawadda fa'afraga ala yadaihi salasan. Dia tuangkan air di atas tangannya tiga kali. Tangan dia tiga kali lah. Hal. Kemudian dia pun berwuduk. Dia pun berkomo. Macam dia berkomo? Dia ambil air yang tangan kanan. Dia celup air tu. Dia berkomo. Dah? Dia ambil air. Dia celup air tu. Boleh mulut dia berkomo. Dia celup ni, dia celup ni. Bukan dia tua tak. Dia tua sekali tu ya. Dia tua tu mula-mula. Mula-mula basuh tangan. Ya. Yang kedua tu nak berkomo tu. Dia celup air. Dia ambil air. Dia pun berkomo. Dah? Tiga kali. Wastanthara, dia juga memasukkan air dalam hidung. Ada kata dah hadis ni dia komo, dia masuk dalam hidung dengan setapak tangan. Dia ambil air, dia masuk dalam mulut separuh, dia masuk dalam hidung separuh. Dia komo dia kehek dalam hidung. Ambil sisa pula. Ada kata dak, dia komo suku, dia masuk dalam hidung suku. Dah. Ha, maksudnya dia komo so, dua, tiga. Ambil air pula. So, dua, tiga. Mana mulut suku tiga, hidung suku tiga. Ah, ha, maksud dia. Jadi, ada orang pahal sekaligus. Ada orang pahal juga suku-suku dah. Ha. Imam Syafi'i memilih pendapat suku-suku. Maksud Ahmad bin Hanbal pilih pendapat buat sekaligus. Thumma ghasala wajhahu thalasan. Kemudian Nabi celup pulut tangan dia. Nabi tutup dua tangan. Nabi basuh muka tiga kali. Nabi ambil air so tangan. Nabi tutup tangan so lagi. Nabi pun sapu dengan dua tangan. Bukan ambil so tangan basuh so tangan tak. Bukan gitu tak. Salah tu. Ambil so tangan tapi gosok dua tangan. Dah. Ni saya ngaji bab wuduk ni banyak hadis saya ngaji dah. Dan Maulana saya Mufti Nurul Huda Rabbani dia tunjuk. Dia tunjuk cara supaya kita faham. Dia tunjuk sesuatu dah. Kemudian dia membasuh mukanya tiga kali. Celup satu tangan. Tak tangan situ. Basuh muka tiga kali. Ambil air pula. Satu tangan lagi. Tiga kali dah. Thumma ghasalahu ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi salasan. Kemudian Uthman ambil air. Dia basuh tangan dia tangan kanan tiga kali. Sekali ambil air pula. Dua kali ambil air pula. Tiga kali. Kamu dia ambil air lagi. Tangan kiri pula. Sekali ambil air lagi. Dua kali ambil air lagi. Tiga kali. Kanan tiga kali. Kiri tiga kali. Leh? Tu cara dia. Tu cara dia. Leh? Kamu dia thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Uthman ambil air sikit, dia pun sapu kepala dia dengan dua tangan. Ambil air sikit, sapu kepala dengan dua tangan sebutir kepala. Ha, itu guna Aziz Maruf Nah. Itu guna Aziz kata tak kerti-kerti lagi. Ya kecil patua tak kerti lagi ambil Ismail. Ambil air sikit, cih. Eh, Nabi tak nak hajar, cih gitu. Nabi tak nak hajar. Dia pun tengok ada sidi-sidi dalam apa dia? Kisah tu guna Aziz, dia marah benar. Dah. Nabi tak pernah ajar ambil air. Cih. Ustaz buat ajar gitu, ustazah buat ajar gitu. Kita pakai tuwa lekat gitu. Nabi tak pernah ajar basuh kepala dengan satu tangan. Nabi sapu kepala dengan dua tangan sebutir kepala. Ha, ada. Nabi sapu ubur-ubur saja ada. Ketika Nabi pakai serbel. Nabi pakai serbel, Nabi tolak serbel belakang. Nabi pun ambil air, dua tangan, Nabi pun sempurna ke atas serbel dia. Boleh. Gitu. Tapi dia kata tak pakai serbel, tak pakai piyuh, tiba-tiba cih gitu, tak pernah Nabi buat. Tak pernah Nabi buat walaupun sekali. Dah, nak faham molek ni. Padahal kata bahasa cipik, siapa dia bahasa cipik ajar, cipik tak ajar gitu.
Imam Syafi'i bukan ngajar gitu. Salah be itu. Imam Syafi'i kata paling kurang, paling kurang. Imam Syafi'i buat ajar sempurna juga. Kenapa? Imam Syafi'i ajar sempurna, hak lengkap. Cuma dia kata paling kurang, hak wajib paling kurang. Itu apa paling kurang semua buat. La ilaha illallah. Jadi hak sempurnanya ialah ambil basuh air dengan dua tangan, tok sini tolak ke belakang. Dah. Ada hadis dia tolak ke depan pula sekali lagi. Jadi perincian berkenaan dengan siapa pala macam mana dia akan sebut hadis depan baru. Hadis depan banyak lagi hadis. Ni baru nak ayat fadilat baru. Tak ayat wuduk lagi ni ayat fadilat baru. Cuma ambil sebut lalu lah. Ha. Kemudian thumma ghasala rijlahu al-yumna thalathan. Dia ngaji wuduk melalui hadis dengan fiqh lain. Dah, lain. Hak ni betul-betul wuduk Nabi. Dah. Betul-betul wuduk Nabi. Fiqh dia tak boleh, tak boleh, wajib tak wajib. Dah. Hak tu dia dah tu dia dah tu. Perbuatan Nabi hak ujak dia utamakan. Macam mana Nabi wuduk? Dah. Thumma ghasala rijlahu, kemudian Nabi membasuh kaki kanan dia 3 kali. Nabi ambil air basuh kaki kanan sekali basuh. Ambil air bulok 2 kali basuh kat kanan. Ambil air sekali lagi 3 kali. Kalau Nabi ambil air bulok basuh kaki kiri bulok sekali. Ambil air bulok 2 kali. Ambil air 3 kali. 3 kali. Dah. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Dah. Kemudian habis berwuduk dia pun sebut hadis Nabi. Usman sebut hadis Nabi. Usman kata, "Tsumma qala," kemudian dia berkata, Usman kata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Aku telah melihat Rasulullah beberapa kali berwuduk seperti wuduk aku ini. Nabi tak pernah tinggal komo. Tak pernah tinggal Nabi masuk air hidung, tak pernah tinggal aku. Kita tinggal sama. Enggak. Jauh dari wuduk kita dengan wuduk Nabi. Kita wuduk yang kecil lagi pakai tua wuduk lah. Tapi tak serupa dengan wuduk Nabi. Apa tak serupa? Payah sangat kau wuduk ni. Mudah ya. Usmi kau jadi mudah. Komo masuk ledung. Masuk muka 3 kali. Tak. Tangan juga kanan 3 kali. Kaki 3 kali. Sabu pala. Sebutin pala. Kaki kanan 3 kali. Kaki 3 kali. Sudah. Salah-salah. Mudah ya. Tapi apa wuduk tak serupa dengan wuduk Nabi? Apa? Lingon ni sekali dengan pala lah. Lingon sekali dengan pala. Nabi sapu pala sekali dengan lingon lalu. Pala, Nabi sapu dengan lingon lalu. Ha. Cuma hadis ni ringkas lah. Dia akan sebut perincian depan. Nabi tolak. Dok, Nabi masuk-masuk-masuk ini. Nabi pun tolak. Dok. Nabi pun gok-gok ke jari tu. Ha, gitu. Nabi sapu pala sekali dengan lingon sekali dengan pala lalu. Ada juga Nabi ambil air suku sapu lingur pula, ada juga dah. Tetapi kebiasaannya Nabi sapu lingur sekali dengan pala lalu. Nasihat hadis lah. Usman kata, aku telah melihat Rasulullah berwuduk seperti wuduk aku ini. Kemudian Nabi bersabda, Nabi kata dia, "Man tawadda'a wudu'i hadha." Ni hadis Nabi ni. "Man tawadda'a wudu'i hadha ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه." Nabi kata, sesiapa mana-mana orang yang berwuduk seperti wuduk aku ini, wuduk aku ini, ini hak ni aku buat ni, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, mereka boleh maksud nak wuduk dah 2 rakaat, kemudian dalam sembahyang dia tak ingat, dia tidak mikir, dia tidak apa, dia buat sesuatu dalam jiwa dia kecuali dia fikir buat sembahyang, fikir dalam keadaan itu ha, kecuali illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kecuali akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Simple, mudah. Wuduk seperti wuduk Nabi sampai sudah 2 rakaat dengan khusyuk dah. Pahalanya Tuhan ampunkan semua dosa. Tuhan ampunkan semua dosa. Tapi syaratnya wuduk macam wuduk Nabi lah. Dan selaginya sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Ada orang kata. Sembahyang sunat wuduk ni, Nabi tak ajar. Tapi direkod oleh Bilal. Okay, ada hadis ke? Waktu Nabi pergi selok merok ke?
Nabi kata aku dengar tapuk kaki lepak apa dia? Bila depan aku di syurga. Jadi apa dia yang kamu buat wahai Bila? Bila kata tak ada Rasulullah amalih aku buat biasa-biasa ya. Ha, kecuali aku ni setiap kali aku berwuduk, aku kena sunat dua rakaat. Sebenarnya sebelum Bila buat, Nabi suruh dah. Nabi kata dah fadilat ni. Ni Nabi sebut terang. Ni Nabi sebut dah hadis ni. Sebelum Bila buat, Nabi sebut dah. Jadi Bila buat, Nabi sebut lah. Jadi orang lain, endoh-endoh ya, Nabi sebut je. Tapi Bila dia buat istiqamah. Sekali wuduk, lepas wuduk mesti dia sembahyang sunat rakaat. Lepas wuduk ambil sunat rakaat. Jadi sunat wuduk ni terhasil. Contohlah, orang berzuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ambil sembahyang, maksud tanah ambil sembahyang. Lepas pada orang ber, kita jawab azal. Doa-doa semua sekali, kita berdoa wuduk, kita masuk masjid. Sebab Allahu Akbar sunat berzuhur dua rakaat. Qabliyah zuhur dua rakaat. Dua rakaat semaya kita tu dikira semaya qabliyah zuhur. Dikira dua rakaat sunat wudu. Dikira sunat dua rakaat tahiyat masjid. Sekaligus lah dulu. Tiga dari satu. Satu dari tiga. Tiga dari satu. Walaupun semaya sunat dua rakaat qabliyah zuhur ya. Tapi kita telah tak perlu buat lagi sunat tahiyat masjid. Tak perlu buat lagi sunat wudu. Ha, kecuali kita masuk masjid sebelum orang azan. Dah. Pukul 12. 12:30 tengah hari. Orang tak bel lagi. Kita pun sembahyang sunat. Bahu tu pun sembahyang. Jadi kita sembahyang sunat tahiyat masjid buat tu. Wuduk buat tu sekaligus. Sekaligus lah. Jadi yang nak tekan sini. Boleh fadilah keampunan dosa dengan syarat dua perkara. Yang pertama wuduk seperti wuduk Nabi. Payah kah? Mudah lah. Yang keduanya, Nabi sebut semai sunat dua rakaat dengan khusyuk. Jangan nak mikir melayu lah. Mikir bak semaya, sudah lah. Mikir bak baca air semaya, tasbih semaya lah. Tuhan ampunkan semua rasa kita. Allahu Akbar, besar pahalul. Besar ganjari apa rasa ni. Tak? Nabi sebut boleh hadis kan? Ramadhan, al-umrati. Ramadhan, uli Ramadhan lah. Tak? Sembahyang lima waktu Nabi sebut, jemaah ke jemaah. Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, mukaffiratul lima bainahunna. Boleh hak menghapuskan dosa atau kedua-duanya. Majtuni batil kaba'id, selagi mana dia jauhkan dosa besar. Ni wudu saja tu hapus dosa dia. Wudu saja. Only wudu. Oh. Wudu saja. Tu hapus dosa dia. Allahu Akbar. Besar. Oh. Dia punya ganjaran dia kelebihan dia. Jadi cuba kita praktiklah macam mana cara wudu Nabi ni. Cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Usman ambil air tu, lebih tu Usman minum air tu. Ataupun hadis tu hadis Ali lah, Ali minum air tu lebih. Nak ayat apa? Nak ayat air tu masih suci. Walaupun tercelup air tu masih suci lagi. Ha. Dia Ali minum air tu dia caca. Dah, dia berdiri. Dia minum. Sebab dia tengok Nabi berdiri juga. Ha. Jadi amat saya hurah panjang lah. Amat saya sekali itu saja lah. Huraya-huraya itu macam sedikit lah. Ada dua sebenarnya juga. Okey, hadis yang kedua dah. Ataupun hadis yang ke-8. Hadis 288 dah. Ganjaran solat yang khusyuk dia khuduk ialah syurga. Tajuk dia lah. Tapi sebenarnya bukan buat solat ni. Dia nak buat semayal, dia nak buat wuduk lagi ni kelebihan dia ni. Tak, tapi ada sebut buat solat ni, sebut buat solat ke? Okey. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Rawahu Muslim. Tengok kelebihan wudu dan kelebihan sembahyang sunat dua rakaat. Bukan sahaja Tuhan hapus dosa, Tuhan memasukkan syurga. Allahu Akbar. Bukan sahaja Tuhan hapus dosa semua sekali, bahkan Tuhan janji akan masukkan syurga. Bahkan Nabi kata wajib masuk syurga untuk dia. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam
tidak ada seorang Muslim yang berwudu lalu memperelokkan wudunya. Memperelokkan wudu ni maksudnya dia menyempurnakan wudu dia. Yang pertama dia basuh dengan rata. Tiga kali. Kamu dia ikut tertib, kamu dia ikut cara Nabi ajar. Mana lagi wudu lebih baik? Ada wudu Nabi. Ada lagi? Tak ada dah. Wudu Nabi wudu baik. Fayusinul wudu maksudnya dia ikut betul-betul cara wudu Nabi. Dengan komonyo, dengan masuk air hidungnya, dengan basuh tangan dulunya tiga kalinya. Dah. Dengan basuh muka tiga kalinya, sapu pala sebutin palanya. Kanan dulunya, pakai kiri pula. Thumma yakumu, kamu dia lepas pada wudu dengan elok, dia pun bangun semayah dua rakaat. Semayah ke apa ni? Semayah apa-apa lah. Kalau semayah sunat wudu, sunat wudu. Ataupun semayah duha ke, semayah tahiyat masjid ke, semayah qabliyah ke apa dia ke, semayah sunat dua rakaat. Mukbilan alaihima biqalbihi. Dalam keadaan dia menghadap dengan muka, dengan hati dia kepada Allah Ta'ala. Dari semayah tu. Khusyuk Allah Ta'ala dia. Wudu bukan Allah, semayah bukan Allah. Betul-betul dia ingat Tuhan dia. Nabi kata orang ni buat dengan penuh keimanan. Illa wajabat lahul jannah. Kecuali wajib baginya syurga. Confirm baginya syurga. Ini Nabi sendiri jamin. Bukan saya jamin. Nabi jamin. Nabi bagi jamin ni. Tuhan kalau nak masuk syurga ni mudah ya. Adalah sebab. Sebab yang paling mudah tu boleh masuk syurga ni. Seorang perempuan pelacur. Dia penuh jalan-jalan dia kepada pasir, jumpa telaga, dia minum air. Tiba-tiba dia tengok, naik-naik, tengok anjing. Duk jilat debu, jilat tanah. Dia pun turun, ngaslip dengan kasut dia, dia pun kekoh. Dengan kasut dia, bawa air. Dia pun bagi minum ke anjing. Tuhan ampun kerasa dia, Tuhan masuk ke surga. Mudah ya Tuhan masuk surga ni. Dah. Dia masuk neraka pula juga. Kena. Jadi ni kelebihan kedua orang yang berwuduk dengan wuduk Nabi, wuduk yang sebaik-baiknya, kamu dia semai sunat wuduk lepas itu deh. Ni pun bukan perbuatan bila ni. Nabi sebut ni fadilah ni. Dah. Jadi bukan bila yang mencipta, yang merekor-rekor sunat wuduk dok. Nabi mula-mula royak berkenaan dengan kelebihan sunat wuduk deh. Ambo baca satu buku. Buku Zadul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu'. Ini buku ni buku sebenarnya dicadangkan oleh Dr. Basik. Antara buku yang terbaik berkenaan dengan sembahyang sunat. Jadi bab sunat wuduk ni dia orang sesa. Itu yang buat soalan tadi, ada kau bila yang mereka ke wuduk, sunat wuduk? Tak. Nabi mula-mula sebut. Dah. Dia macam mana terhasil sunat wuduk ni? Sunat wuduk terhasil dengan apa-apa sembahyang saja. Asalkan sembahyang dua rakaat ya. Terhasil. Dah. Nak baca gapo? Bebas nak baca gapo dah. Cuma biasa sembahyang sunatnya dia baca kuliah ayuhal kafir dengan kuliah Allah wahad. Dah. Kalau dia sebut semua hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan wuduk. Sunat wuduk ni. Macam hadis bila tu kan? Bila istiqamah sehingga Nabi dengar tapak kaki dia depan Nabi dari surga. Okey, seterusnya doa selepas wuduk. Pertama kita menyempurnakan, memperelokkan wuduk seperti wuduk Nabi. Yang kedua sembahyang sunat dua rakaat dengan penuh khusyuk. Yang ketiganya sebenarnya sebelum sembahyang lagi kita baca doa wuduk deh. Doa selepas wuduk pun ada kelebihan khusus. Ada kelebihan khusus doa selepas wuduk. Hadis yang ke-9 deh. Ataupun hadis yang ke-289. Wa an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbighu alwudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi riwayatin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah ath-thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Hadisnya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar sendiri meriwayatkan hadis dah. Umar berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di kalangan kamu, wahai umat Muhammad, wahai sahabat-sahabat Nabi, wahai orang Islam, dah. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang berwudu, fayubligu, maka dia bersungguh-sungguh ketika berwudu. Bersungguh-sungguh ni bukan maksudnya menggunakan air yang banyak sampai membazir. Bukan maksud bersungguh-sungguh ni sampai basuh lebih dari 3 kali. Tak boleh. Waktu orang faqad asa'a wa zalama. Nabi kata mana-mana orang yang wudu lebih daripada wudu aku ni, maka dia telah melakukan perkara buruk, dia telah melakukan perkara zalim. Tak boleh. Tak boleh membazirkan air ketika berwudu. Tak boleh juga berwudu lebih dari 3 kali. Waktu wasbah pula panggil. Tak? Haa. Jadi iblagh ni maksudnya basuh dengan sempurna, basuh dengan rata, tapi tak lebih 3 kali. Ha. Ataupun fayus biru, malu, ataupun dia meratakan wuduknya. Thumma yakulu, kemudian dia membaca doa. Doa sampai wuduk dah. Ada 2 riwayat doa dah. Sama ada doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ataupun doa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua lafaz boleh pakai. Ada riwayat kata ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, satu ya. Ada kata dak, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enggak boleh ganjar dia. Gapo dia ganjare orang yang menyempurnakan wuduk, wuduk seperti wuduk Nabi, wuduk dengan rata. Kalau dia baca doa wuduk ni, Nabi kata ganjare dia nya ialah illa futihat lahu abwabul jannah ath-thamaniyah, kecuali akan dibuka untuknya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya, dia boleh masuk pintu mana dia nak. Kelapa-lapa pintu syurga tu buka belaka, masuk pintu mana nak sekali. Allahu Akbar. Benda very simple. Benda sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Baca doa ya. Tapi ramah kita ingat macam doa ni. Ramah. Benda. Semayang pakai gila dulu. Padahal mudah ya. Padahal mudah sahaja doa orang wudhu ni. Asyadu an la ilaha illallah wa dahulah syarikalah. Asyadu anna Muhammadan abduhu rasul. Sekatu ya. Sekatu ya. Baca doa. Fadilat dia tu yang buka lapis pintu syurga. Dalam hadis lain, dalam hadis lain, kelebih hadiahnya mungkin ada yang disebut, malaikat akan cok, akan tulis kalau dia baca saat ini, malaikat akan cok, dia akan lipat, akan naik langit, dia pahala dia akan betul sampai kiamat. Dah. Pahala dia. Subhanallah. Kenapa besarnya doa ni? Tengok. Wuduk ni kita nak mengangkat hadah daripada sebahagian kotor kita, di al-jawarih. Deh, al-atraf. Atraf dia muka, tangan, kepala, kaki. Doa ni, syahadah ni membersihkan semua akidah kita, semua jiwa raga kita. Sebab tu bila orang tu zahir batin dia bersih, maka layak juga. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka pada orang yang bertaubat, dia tu suka pada orang yang bersuci. Orang ni suci zahiran wa batinan, luar dalam suci. Ha. Doa ayat besarnya kalimah tauhid deh. Besarnya kalimah tauhid, baca doa kalimah ni lepas pada wudu, maka Tuhan buka semua pintu syurga. Allahu akbar deh. Okey, ada 2 lafaz deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. So, asyhadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. 2. Yang ketiga, lafaz yang ketiga, tengok. Hakadha rawahu Muslim fi sahihi wal Humaydiyyu fi afradi Muslim wa kadha Ibnu al-Athir fi Jami'il Usul wa dhakara Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Tengok. Khatib Tabrizi dia lewat daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi dulu.
Kita ada dosa lebih dulu baru kita ni. Kita ada dosa lebih lama baru kita ni lagi. Kita ada dosa lebih dulu lama. Ha. Ibn Nawawi sebut dalam kitab dia di akhir hadis Muslim sebagaimana yang kami riwayatkan wazad at-Tirmizi. Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Waktu amu ngaji Muslim dulu, dengan Maulana Amor Pakistan, amu baca Syarah Muslim lah. Amu baca Syarah Muslim lah. Imam Nawawi. Syarah Muslim lah. Syarah Muslim syarah yang terbaik lah. Syarah terbaik Syarah Muslim ni Syarah Nawawi lah. Ha. Imam Nawawi kata dan Imam Tirmizi menambahkan doa ni Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Itu tambahan dari Tirmizi dah. Dia tambahan dia ni tambahan yang makbul, makbul lah dah. Tambahan yang diterima dah. Dia hadis dia ni hadis hasan dah. Wal hadis alladhi rawahu muhyi sunnah fi sihah man tawaddaa fa ahsana al wudu'a ila akhirih rawahu Tirmizi fi jami'ihi bi ainihi illa kalimata ashhadu qabla anna muhammadan. Jadi muhyi sunnah ni maksud dia nya pengari asar kepada inilah kepada kitab Tirmizi lah masabih sunnah dah. Pengari asar dia sebut riwayat Tirmizi, cuma perbezaan dia itu betul riwayat dia, cuma perbezaan dia sikitnya ialah tak ada kalimah ashadu lepas pada sebelum anna muhammadan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna, tak ada wa ashadu, wa anna muhammad abdu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Dan selagi riwayat mana dia? Wa ja'alni min ibadika salihin. Selagi kan? Jadi pertama riwayat Bukhari. Pertama riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua riwayat Tirmizi. Yang ketiga tu riwayat orang lain lah tu. Wajib bin Salihin tu riwayat lain pula. Tahu mana dah. Jadi sama ada nak baca riwayat yang pendek sekali pun boleh. Atau nak tambah dengan riwayat Tirmizi pun boleh juga dah. Ha. Itu kelebihan dia dah. Jadi kita kena ambil berat lah. Macam mana cara ibelah, cara apa dia? Ihsan, cara isbarul wudu dah. Isbarul wudu, ihsanul wudu, ibelahul wudu pasti dia dah. Jadi itu wudu sebagaimana cara yang diajak oleh Uthman, iaitu wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis seterusnya hadis ke-10 dah. Hadis yang ke-10 ataupun hadis yang ke-290 dah. Muka surat 17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadis yang ke-10 riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan diseru, akan dipanggil pada hari kiamat dan mereka datang dalam keadaan ghurran muhajjalin. Sebenarnya al-ghur wa tahjil ni, al-ghur wa tahjil ni sifat kuda. Kuda ni kan ada kuda hok tapu putih atas dahi dia. Kemudian kaki dia pun putih juga, tapu putih juga. Dah. Itu sebenarnya. Ghurran muhajjalin dua-dua ni sifat kuda sebenarnya. Tapi sifat ni ada pada sifat umat Nabi Muhammad. Iaitu pada hari kiamat waktu Tuhan panggil umat Nabi Muhammad, muka mereka bercahaya, dua tangan mereka bercahaya. Sebab apa? Sebab kesel daripada wuduk. Ha. Min athar wuduk, kerana kesel wuduk dah. Sekarang tu hadis Nabi dah. Faman istata'a minkum tu, hak tu bukan hadis Nabi. Hak tu tambah bagi hadis mudarraj bagi. Tu perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah kata sesiapa yang mahu supaya cahaya dia tu panjang banyak, maka dia melakukannya. Abu Hurairah kata sunat kalau basuh muka ni siapa? Tekok ni. Loh. Kalau basuh tangan ni siapa? Siapa siku ni? Siapa ni? Siapa tabahun. Tapi tu ijtihad Abu Hurairah.
Uthman tunjuk wuduk Nabi tak pernah. Uthman wuduk sekarang ni lah. Ali wuduk sekarang ni juga. Dah. Masa muka pun sekarang kat muka ni lah. Jadi tu, tu pahamai Abu Hurairah, dia pahamai Abu Hurairah, nanti tegur dia sahabat lain. Eh? Abu Hurairah, mau sebut gitu tu Nabi sebut kau. Dah. Nabi hanya kata, muka tu bercahaya, tangan bercahaya. Nabi cakap, oh ya, luar suka ni tak. Sekarang tu yang biasanya. Eh? Wa aidiyakum il marafiq. Dia basuh tangan-tanganmu sehingga ke siku. Sekarang tu yang tu yang suruh. Eh? Jadi, jumhur berpendapat, tak sunat kita basuh muka lebih daripada kawasan muka. Sekarang tu yang terbasuh dia. Kawasan muka saja. Tangan pun kita juga. Tak sunat kita perlebih ke dia. Tapi mazhab Syafi'i memang ada pendapat yang mengatakan sunat perlebih ke dia. Perlebih sikit lah. Ha. Dan sekalian hadin lah. Dan sekalian hadin Abu Hurairah dia. Jadi sebenarnya hadin nak wayak. Nak wayak kelebihan wuduk di akhirat nanti. Wuduk merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang mana mereka akan dipanggil dari keadaan muka mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya kerana kesel wuduk. Ha. Kemudian lagi lagi dah. Hadis belakang tu. Hadis sebelah dah. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'a. Rawahu Muslim. Daripadanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, cahaya pada muka. Eh? Hilyah ni bukan cahaya muka ni. Salah terjemah dia ni. Perhiasan akan sampai pada tubuh orang mukmin di mana sampainya wuduk dah. Hilyah-hilyah ni cahaya dia perhiasan. Eh. Di dalam surga nanti tu hai akan pakai gelang pada kita, orang lelaki pun. Boleh pakai gelang dah. Lah ni tak boleh lah ni. Lah ni tak boleh pakai. Eh, mana boleh orang jatuh pakai gelang, tak boleh pakai gelang. Boleh pakai gelang ni. Eh, aku sebut dah. Ada orang ni, dia keliling Mekah, dia pakai gelang besi. Huh, pakai gelang besi. Padahal dia pakai besi haji lah. Ya. Pakai besi haji tu sebab orang ramah. Kalau mati-mati nak kena pijak-pijak orang, orang tu pun tengok, oh manusia ni. Orang pun usung, orang pun manusia. Dah, nombor pasport ada, negara manusia pun ada. Tu yang tujuan dia ni. Ni kelip-kelip pakai juga. Main masjid pakai juga. Oh, macam orang debet tu. Kan tu? Tak perlu pakai. Dah, sipir-sipir lah. Jadi perhiasan akan sampai pada tu, pada tangan orang seorang mukmin kemana sampainya wuduk dah. Maksudnya sampai sini tu yang bagi perhiasan kita nak pakar. Kalau nak pakar lah. Dok mahnya, belianya, dok peruknya aja berlaku. Ha. Jadi akhirat nanti baru boleh pakar. Dunia tak boleh pakar. Tak boleh pakar dah. So kegapa benih tak boleh pakar benih. Benih tak boleh pakar. Sebab orang pakar benih, dia ada ketua eh benih tu. Dok. Sebab kau benih tali kau gapo kau tak boleh. Tak boleh pakar. Ajar boleh pakarnya. Itu pun kadang tengok masuk tu. Amos diri tak, ya bakal je. Jadi rimah bakal je. Amos bakal telepon ya, tengok je. Sini. Jadi kelebihan juga di akhirat nanti, Tuhan akan bagi perhiasan di mana tempat orang mukmin berwuduk dah. Kalau perhiasan ni tangan lah. Duh, kaki. Duh, muka tak bakal muka tak. Ha, tekuk adalah, mungkin tekuk adalah. Ha. Fasa yang kedua dah. Tengok sikit lagi dah. Enggak mau mari jauh ni. Dah tak ada. Naik kereta 20 minit dah. Main ngajar 20 minit tak ada. Dah paling kurang 20 minit dah. Okey, gila lagi. Fasa yang kedua dah. Mengekalkan wuduk tanda orang seorang itu beriman. Hadis yang 12 dah. An Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa lan tuhsu. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min. Rawahu Malik wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, istiqamahlah kamu, ikutlah jalan yang betul. Dan walan tuhsu, sebenarnya kamu tak mampu. Tak mampu kita nak buat semua kebaikan, dia tak mampu nak tinggal semua kesalahan. Mungkin satu hari kita terpaksa buat, kita terdesak buat juga kesalahan.
ataupun tertinggal juga benda-benda kebaikan lah. Nabi kata dia ketahuilah, ketahuilah bahawasanya sebaik-baik amalan kamu ialah sembahyang. Sembahyang amalan yang paling baik sekali. Sebab dari sembahyang dia berlaku situ. Taharuh ada, ngadap kiblat ada, zikir ada, baca Quran ada, tasbih ada, minta ampun ada, tasyahud ada, qiyam ada, rukuk ada, sujud ada, i'tidal ada, semua dah berlaku. Sebaik-baik amalan kamu ialah sembahyang. Wala yuhafizu al-wudu'i, dia tidak ada orang mukmin yang menjaga wuduknya. Tidak ada yang menjaga wuduknya kecuali orang mukmin. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Ibnu Majah dan Darimi. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Jadi hadis ni pun nak riwayat tentang kelebihan wuduk, kelebihan orang yang mengkaki wuduk. Orang yang selalu berwuduk, batas saja wuduk, dia ambil sembahyang pula. Tapi kalau kita ambil sembahyang dah, kita tahu agapo bukan wuduk itu, tiba-tiba orang bah tak sunat itu mungkin baru hari wuduk. Dah. Kan. Ha, jadi kita wuduk, kita wuduk kemudian itu sembahyang ngorek. Kemudian nak main biasa pula, itu mesti wuduk lagi. Itu sunat. Sunat dah. Sebab asalnya kita disuruh supaya berwuduk setiap hari nak sembahyang. Tapi diberi rukhsah boleh sembahyang, boleh wuduk dengan wuduk yang sama selagi mana kita tidak berhadah. Tapi sebenarnya memang sunat lah. Kita ambil sembahyang untuk mazhab tiba-tiba biasa wuduk lagi, sunat kita wuduk sekali lagi untuk sembahyang asar pula. Sunat. Tapi kita ambil sembahyang ketuk dah lagi, sembahyang jaga lagi, tiba-tiba ambil sembahyang pula, ambil sembahyang pula, ambil sembahyang pula, ada tak sunat gitu, tak sunat. So yang keduanya sunatnya memperbaharui wuduk selepas digunakan, tapi tak sunat mandi wajib kali kedua. Mandi wajib apa, mandi pula apa, mandi sunat kali kedua tak. Tayamum tak sunat, tak jadi. Tak. Cuma tayamum mazhab Syafi'i ini, so tayamum so sebagai fardu. So tayamum sebagai fardu. Tak digunakan kedua. Sebab tayamum ini ialah wuduk yang terpaksa. Tayamum ini taharah yang terpaksa. Jadi nak semayang barulah kita tayamum. Jadi sunat berwuduk, memperbaharui wuduk ataupun mengkalkan wuduk apabila kita telah menggunakan wuduk tersebut. Semain sunat dah kau, semain fardu dah kau, boleh wuduk lagi dua. Atau masuk waktu lain kau, wuduk lagi dua boleh. Hadis yang ke-13 dah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Rawahu At-Tirmizi. Ni hadis ni dhaif dah. Hadis ni dhaif dah. Tapi hadis ni dhaif makna dia sahih. Mana kita boleh amalkanlah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang berwuduk tapi dia masih suci lagi, masih ada sembahyang lagi, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Maknanya memang kita disunatkan memperbaharui wuduk walaupun wuduk masih ada, tapi selepas kita gunalah untuk sembahyang fardu tu. Jadi kalau orang wuduk pula dipanggil nurun alun nurun, cahaya atas cahaya, ada cahaya dah, cahaya pula dah, kita memperbaharui wuduk itu dah. So yang keduanya kita meyakinkan lagi. Kalau kita waswah, batal tak batal, wuduk pula. Lagilah kita bertambah yakin. Jadi kita yakin dah pun sunat kita memperbaharui wuduk dah. Jadi hukum memperbaharui wuduk selepas digunakan hukumnya sunat. Tapi tak sunat memperbaharui tayamum ataupun mandi wajib. Tak sunat dah. Tapi sunat memperbaharui wuduk pun selepas digunakan dah. Fasa yang ketiga dah. Hadis fasa ketiga ni al-fasa salis, solat ialah kunci syurga. Dah. Ke ada kitab ke? Ada kitab mana? Kitab anak kunci syurga lah. Jadi anak kunci syurga ni ke dia? Anilah hadis ni sebut dah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW,
miftahul jannati as-salatu wa miftahu salati at-tuhuru. Rahu Ahmad dah. Ni hadis ni Al-Albani kata hadis ni hadis sahih dari ghairihi. Sahih dia hadis ni hasan, tapi oleh kerana hadis lain yang menyokong dia, jadi hadis sahih dari ghairihi. Sahih kerana hadis-hadis lain. Hadis lain yang menyokong dia. Dah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci syurga ialah sembahyang. Anak kunci syurga ialah sembahyang. Maksudnya kalau orang tak sembahyang, tak ada masuk syurga lah. Kalau orang itu sembahyang, dia jaga sembahyang dia, maka dia ada harapan untuk masuk syurga. Sebab ada anak kunci. Wa miftahu salah, dia kunci sembahyang pula ialah at-tuhur, bersuci. Ini kelebihan, taharah dah. Tak boleh nak masuk sembahyang, tak boleh nak mulakan sembahyang, kita tak ambil sembahyang. Tak boleh dah, mesti. Kena wuduk dengan sempurna. Tak boleh wuduk juga, paling kurang tayamum. Tak. Kalau tak boleh wuduk, tayamum. Tak. Ha. Tapi tak boleh semayah lah keadaan. Wuduk pun tak, tayamum pun tak. Orang kita panggil semayah hormat waktu. Tak. Dah boleh sangat tayamum. Boleh sangat wuduk sebenarnya. Kita buat haji ajar dah ke. Wuduk atau kapal terbang macam mana. Tak, dia ajar spray. Dia mahu nak ajar seorang lagi je, ialah. Kalau kita nak semaya atas kata baik boleh. Tak, baru ni yang pergi umrah baru ni. Ada temu lah satu pasik pun temu. Tiga orang ustaz temu belakang lah. Di amun naik Saudi Airlines. Saudi Airlines ni dia ada surah belakang. Ujung kapal terbaik dia ada surah. Boleh muak lapak lima orang semaya belakang. Dia ada pergi pun semaya atas kapal terbaik. Ada klik pasal kapal terbaik juga. Semaya dengan sempurna lah. Diri molek. Tak rokok sujud molek. Tak ada masalah lah. Nak kiblat apa. Haa. Jadi cara wuduk atas kapal terbang ni ialah pertama guna spray. Yang kedua kita pakai stocking. Maksudnya di dalam bagian terbang tu kita wuduk siap-siap, kita pakai stocking. Maksudnya bila atas kapal terbang nak wuduk pula, kita hanya spray muka kita sekali, tak? Tangan sekali. Lepas tu kan sapu kepala, kaki tu spray tangan ni sapu atas stocking tu ya. Ha, siap. Tak payah basuh kaki tu. Tak payah basuh kaki. Tu cara dia. Itu cara dia dah. Lebih mudah berwuduk atas kata ubel. Ha. Kalau kita basuh sakit kaki ke apa, pakai stocking. Asal stocking, kau atas kasut, kau atas khuf, kau boleh sapu belakang. Sapu belakang dah. Dia kebaca, kita kebaca bak pada depan ni. Nabi sapu asal stocking, Nabi sapu atas khuf dah. Boleh. Jadi hadis ni kelebihan. Kelebihan sembahyang dan kelebihan taharah. Kelebihan taharah. Taharah syarat utama kepada nak sembahyang. Tak sah semaya kalau orang tak bersuci dulu deh. Tak wuduk dulu, tak mandi wajib dulu, tak sah deh. Kemudian hadis yang terakhir lah. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-15. Ada lagi hadis dulu. Kita baca hadis terakhir deh. Wa an Shabib bin Abi Rauh an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah SAW salla salata subuhi wa qara'a ar-rum faltabasa alaihi falamma salla qala ma balu aqwamin yusalluna ma'ana la yusinu tuhura 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 fa innama yulabbisu alaina al-qur'ana ulaika rahu nasai. Ni hadis sahih eh? Ni hadis sahih ni. Satu kali pernah Nabi sembahyang subuh. Nabi kita imam, Nabi baca surah Ar-Rum. Tiba-tiba tengah-tengah tu lekat baca Nabi, lekat tokah takih habis. Dekat baca, tokah, baca tokah, baca tokah. Lepas maya Nabi palih, Nabi marah. Nabi kata, bapa eh, ada segelongi kita ni, orang semaya belakang aku ni, dia semaya, tapi wuduk tak sempurna. Pasal kaki tak rata, tak basuh dengan sempurna deh. Mereka lah menyebabkan aku ni jadi gagak baca semaya. Loh. Pada itu imam buat rasa eh. Orang mau tukar hak ni sebab kaki ada makmum tak pandai wuduk lah. Loh. Ha bergerak. Loh. Ha tu tu imam tak ingat tak ngapa molek tu. Bukan kaki makmum tak. Loh. Tapi nak wayaknya kesel. Makmum wuduk tak molek kesel dia kepada tu imam. Ini pada Nabi ni. Dia tak mustahil benda ni berlaku pada kita. Tak mustahil berlaku. Dah.
Tapi tu email dia di molek lah. Anak-anak sebelum tu email tu macam molek baca eh. Lepas jangan salah kau orang. Lepas tu kasut umur. Baca salah kasut umur. Lepas tu kak. Kau ke makmu. Makmu lah. Makmu ni. Ha, nyanyi makmu. Tu email tu. Dia kena baca molek dulu. Kau jadi email lah. Jadi mungkin juga, mungkin juga tak mustahil makmum jadi penyebab kepada tu imam ni tukar takir baca air eh. Ha. Rakyatnya kelebihan wuduk, dia kesal buruk daripada orang yang tak menyempurnakan wuduk ni. Kan ada hadis yang kita akan baca di bawah ni. Nabi kata celakalah deh, api nerakalah kepada orang yang tak merata ke, tak basuh. Ha, tumik kaki okey. Ada sahabat-sahabat lorak kan, habis semaya dia tak basuh kaki, tak kena air tumik. Nabi pun sebut dah wailul lil aqab ibn an-nar, wailul aqab ibn an-nar. Jadi ancaman Rasulullah lah kepada orang yang tidak menyempurnakan wuduk lah. Daripada Hadrat Syabib bin Abi Rauh, beliau meriwayatkan daripada seorang sahabat Rasulullah bahawa Rasulullah sedang mengimamkan solat subuh dan baginda membaca surah Rum. Baginda tidak dapat meneruskan baca Al-Quran dengan lancar. Apabila selesai solat, baginda bersabda, apa dah jadi mereka yang bersolat bersamaku dan mereka tidak menyempurnakan wuduk? Sesungguhnya mereka itulah menyebabkan baca Al-Quran kami tersekat-sekat. Jadi memberi kesan juga. Wuduk itu sempurna juga memberi kesan kepada sembahyang. Bukan sembahyang dia, sembahyang orang lain. Sembahyang itu email. Itu saja. Wallahu'alam. Ada soalan ke? Amba batuk Mekah ini. Tak habis. Semula-semula. Sekadar air mengalir. Okey, soalannya wuduk ni adakah sampai rata ataupun sehingga air yang mengalir? Air mengalir. Dia basuh-basuh ni maksudnya dengan air yang banyak lah. Mengalir sikit pun tak apa dah. Kalau mengalir banyak, maka wuduk dia pahit ni baru mengalir. Kalau ambil air gitu kak. Tapi Nabi wuduk air sikit lah. Nabi air wuduk Nabi tak sampai seliter pun. Dari 500 ml lah Nabi wuduk ni. Air wuduk Nabi. Kan ada bekas dia. Air wuduk Nabi 500 ml lah. Jadi ngalir juga tapi sikit lah ngalirnya. Orang kita nak suruh ngalir, kita pahit, bau, ngalir banyak. Jadi sunahnya Nabi wuduk air sikit lah. Bawa ngalir lah, ngalir tapi sikit lah, titik lah, bawa titik lah. Bukan ngalir macam pahit tu, duk. Ha. Tapi kalau air sikit duk, basuh-basuh, tu bukan basuh dia panggil. Itu sapu dia panggil. Ha, beza tu sapu dengan basuh. Basuh sehingga air tu titik. Kalau sapu ni, tak ada titik-titik ke apa. Kesek dengan basuh air sahaja. Itu pun tak nazik wayak beza antara ghusul dengan masah. Ada lah. Itu saja. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa barakatuh.